Iya ikut dia. Kalau anak dia nak buat iya. Jadi selamat siang, kami dari Satreskrim Polres Dairi dalam dua hari ini dari hari Rabu dan Kamis melakukan pengecekan ke kandang milik peternak atau milik masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan himbauan dan edukasi kepada para peternak dalam rangka mencegah penyebaran virus ASF ataupun flu babi yang ada di Kabupaten Dairi. Dan puji Tuhan dari hasil pengecekan kita tidak ada ditemukan babi yang berciri-ciri sudah terinfeksi virus ASF, sehingga bisa kita pastikan sampai saat sekarang ini kondisinya aman. Dan kita juga sudah melakukan pengecekan ke pekan-pekan dan juga kepada para pengepul babi untuk konsumsi, dan hasil pengecekan kita untuk konsumsi babi kondisinya stabil dan aman, harga berkisar di antara 80 dan sampai 90 ribu per kilogram. Kemudian para masyarakat juga cukup antusias untuk membeli daging babi, sehingga untuk kebutuhan tahun baru 2023 kita pastikan di Kabupaten Dairi terjamin. Dan kemarin juga kita dengan bidang peternakan juga melakukan sidak ke peternak-peternak dan juga membagikan desinfektan sebagai langkah antisipasi pencegahan virus ASF di Kabupaten Dairi. Semoga dengan langkah-langkah yang kita lakukan, masyarakat di Kabupaten Dairi dapat merayakan tahun baru dan mengkonsumsi daging babi yang sehat dan juga tidak kurang dari pasokannya. Dan kami dari Satreskrim Polres Dairi mengucapkan selamat tahun baru tahun 2023 untuk masyarakat Kabupaten Dairi. Terima kasih. Nang sana siya sa lahat ng mga